الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Yusuf ayat 30 sampai ayat 34. Sebelumnya mari kita baca secara bergantian, perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, ketukan-ketukannya dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. قد صغفها حبا إنا لنراها في ضلال فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه
وقلنا حاشا لله ما هذا إلا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم Artinya dan perempuan-perempuan di kota berkata istri Al-Aziz menggoda dan melalui pelayannya untuk menunjukkan dirinya pelayannya benar-benar membuatnya membuktikan kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata maka ketika perempuan itu mendengar kataan mereka diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Saya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kami mencela aku karena aku bertanya kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menunjukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau menjadikan diri kepada mereka, niscaya aku akan menjadikan untuk memilih keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh.
dan dia meninggalkan menuju segala kebudayaan mereka. Dialah yang mendengar maha mengetahui. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ini akan mengkisahkan tentang kisah ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam dengan tema ketampanan Nabi Yusuf mencapai separuh dunia. Dalam riwayat dikatakan para jamaah bahwasanya manusia yang paling tampan, yang ketampanannya mencapai dunia, adalah Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Lalu dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf mencapai separuh dunia, separuhnya Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian separuh dari separuhnya Nabi Yusuf atau sepertiganya adalah manusia pada umumnya. Jadi artinya kalau ada manusia selain Nabi Yusuf tampan, maka ketampanannya tidak melebihi dari sepertiga dunia. Karena separuhnya hanyalah dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana nanti pada ayat pada riwayat berikutnya kita akan mengkisahkan riwayat-riwayat tersebut. Pada beberapa ayat ini Allah berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz, Al-Aziz ini adalah sebutan bagi Raja Mesir saat itu, menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Qad saghafaha hubba. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat yang pertama ini mengkisahkan tentang fitnah yang menyebar tentang kisah cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Sampai terjadi Nabi Yusuf dipanggil ke dalam kamar secara tersendiri. Kemudian Nabi Yusuf berontak, lari mendekati pintu sekencang-kencangnya. Sampai pada akhirnya ditarik bajunya dari belakang dan robek. Nah, robeknya baju dari belakang ini menjadi hujjah kemenangan Nabi Yusuf, bahwasanya hal itu bukan karena perbuatan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian para jamaah, berita ini menyebar ke seluruh pelosok kota. Ya. Sehingga akhirnya istri para pejabat di Mesir saat itu menggunjingnya. Ya, mencelanya. Wah, ini istri Al-Aziz telah tergoda oleh bujangnya, yakni oleh gulamnya maksudnya. Nah, akhirnya istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha tentunya sakit hati dengan berita-berita itu. Ini bukan berita hoax ini ya, bukan berita hoax ini. Berita beneran gitu loh. Karena memang terjadi. Tapi memang Zulaikha termasuk wanita cerdas para jamaah, ya, termasuk wanita cerdas dalam masalah ini. Lah, kemudian pada ayat yang kedua Allah berfirman,
kita bacakan artinya. Maka tatkala wanita itu, yakni Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangan dan tangan mereka, dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Pada ayat yang kedua ini, yakni pada ayat yang ke-31, para jamaah, setelah Zulaikha mendengar cercaan para istri-istri pejabat itu, wanita-wanita di kota itu, lantas Zulaikha mengundang mereka sebagai tamu kehormatan, tamu kerajaan, dan disiapkan buah-buahan, termasuk diantaranya buah limau, buah jeruk, ya, ditaruh di depan mereka, dibagi-bagi di antara mereka, dan sekalian disiapin pisau. Ada pisau untuk mengupas buah-buah limau itu. Pada saat mereka sudah memegang apa namanya pisau, mereka bercengkrama begitu, ya, asik makan-makan rame-rame begitu. Saat itulah Nabi Yusuf disuruh keluar oleh Zulaikha, disuruh keluar menampakkan diri kepada mereka. Subhanallah, para jamaah, ya, bayangkan separuh dunia, ya, ketampanannya. Setelah mereka melihat sosok Nabi Yusuf, bagaimana ketampanannya, mereka kaget dan mengatakan, hasya lillah, ma hadza basharan, in hadza illa malakun karim. Maha sempurna Allah, ma hadza basharan, kata mereka, ini bukan manusia ini. Sambil tangannya digorok-gorok begini, enggak terasa, para jamaah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan mereka sampai memperuncing tangan mereka. Jadi digesek-gesek gini enggak terasa. Ya. Ini bukan manusia, sambil diiris-iris tangannya. In hadza illa malakun karim, kata mereka. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang mulia. Sampai pada riwayat dalam tafsir dikatakan, setelah Nabi Yusuf menghadap mereka, memperlihatkan mukanya, lalu oleh Zulaikha disuruh membelakangi mereka. Ya, mereka melihat bagian depan dan melihat bagian belakang. Begitu melihat bagian belakang, mereka memutus tangan-tangan mereka dan memperuncing tangan-tangan mereka. Dan mereka tidak merasakan. Baru setelah itu merasakan kesakitan setelah Nabi Yusuf selesai. Ini berita semacam ini, para jamaah, berita yang disampaikan oleh para nabi, oleh kitab-kitab samawi, dan oleh Al-Quran. Maka berita ini pun sampai kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib beriman kepadanya. Kemudian pada ayat yang ke-32, wanita itu berkata, yakni Zulaikha. Nah, saat inilah Zulaikha itu kesempatan untuk mengumpat balik. Tadi dia diumpat, ya. Sebelumnya dia diumpat, sekarang Zulaikha punya kesempatan mengumpat balik. Maka Zulaikha berkata, itulah dia orang yang kalian cela aku karena tertarik kepadanya.
Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Ini Zulaikha mengakui kejujuran, ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjara dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nah, pada ayat ini ada ancaman, ya. Ada ancaman bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kemudian para jamaah, ketika Nabi Yusuf mendengarkan ancaman ini, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon kepada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidah asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau hindarkan aku daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi Yusuf kemudian berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari tipu daya mereka, agar dipalingkan dari tipu daya mereka. Kemudian apa yang terjadi para jamaah? Pada ayat yang ke-34, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Nabi Yusuf tidak disiksa, melainkan hanya dipenjara. Dimasukkan penjara yang tadinya hanya sekitar 3 atau 4 tahun penjara itu para jemaah. Kemudian ada satu pelajaran yang wajib kita ketahui dan kita ambil pelajaran. Ketika sebenarnya Nabi Yusuf itu diputuskan penjaranya sekitar 3 atau sampai 4 tahun. Lantas suatu ketika ada kejadian di mana kerajaan, raja bermimpi tentang nasib negaranya yang ada sekian tahun makmur, sekian tahun paceklik. Ini cerita itu nanti akan diteruskan berikutnya. Lalu kemudian suatu ketika Nabi Yusuf pernah menebak atau mentakwil mimpi sesama tahanan, sesama orang yang dalam penjara, dan cocok. Kebetulan orang-orang ini bebas, sudah bebas, memang sudah waktunya bebas. Nah, Nabi Yusuf sempat berpesan agar disampaikan kepada raja, barangkali dapat dispensasi begitu, ya, dapat keringanan. Wallahi para jamaah, nampaknya ini bagian dari tidak sabar. Akhirnya apa? Justru Allah jadikan penjara Nabi Yusuf itu sekitar 11 tahun. Raja itu dilupakan. Ya, permintaan raja sudah ditakwilkan. Ya, sudah ditakwilkan bahwa nanti negeri ini akan terjadi begini sekian tahun, begini sekian tahun, sudah disampaikan kepada raja. Tapi lupa, temannya ini lupa mau nyampaikan permohonan Nabi Yusuf ini. Nah, di sini para jamaah, kita juga harus hati-hati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara, ya, dalam berbicara, dalam memutuskan permasalahan, kita harus hati-hati. Ya, di hadapan Allah bisa saja
sesuatu yang ringan sebenarnya diperuntukkan untuk kita, karena kita tidak sabar, maka kemudian Allah tambah kali berlipat-lipat. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Seharusnya seandainya kita bersabar, mungkin cuma setahun masalahnya, kalau memang melibatkan waktu yang panjang. Tapi ketidaksabaran bisa menjadi Allah tambah lagi sampai menjadi 5 tahun. Hal ini bisa terjadi para jemaah. Atau masalah yang biasa harian, mungkin kita menghadapi suatu fitnah. Fitnah itu sebenarnya ringan, tapi karena kita tidak sabar, lantas fitnah itu menjadi seakan mendunia, lebih menyakitkan lagi. Dan begitu seterusnya para jamaah. Mari hal ini kita bawa kepada banyak hal, bahwa kita harus hati-hati, harus banyak bersabar kepada Allah, dan jangan mudah mengeluh, agar sesuatu yang sebenarnya ringan jangan sampai menjadi berat. Dan ini para jamaah sering menimpa kita. Bahkan kalaulah mungkin doa-doa kita kok seperti sulit diterima, atau permasalahan itu terus berkembang. Ketahuilah bahwa hal seperti itu terkadang karena kesalahan kita. Sehingga ditimpa lagi dengan kesulitan demi kesulitan. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini. Kemudian berikutnya kita langsung kepada tafsirnya. Silakan dibaca. Memberitakan anna khabra Yusufa wa mra'atil aziz, bahwasanya kabar tentang Yusuf dan istri al-aziz, sya'a fil madinah, tersebar di kota. Jadi akhirnya menyebar, berita itu menyebar, wahia Misra, yaitu kota di negeri Mesir. Hatta tahaddatsanna subihi, sehingga orang-orang berbicara tentangnya, banyak orang yang berbicara. Wa qala niswatun fil madinah, dan berkatalah para wanita di kota itu, mithlu nisa'il umara'i wal kubara, seperti istrinya para pejabat di sini. Mereka akhirnya saling bercerita. Yungkirna ala imro'atil aziz, mereka bercerita dan mengingkari ya tentang perbuatan Zulaikha ini. Wahuwa al-waziru, yaitu al-wazir, al-aziz ini adalah al-wazir. Ya kalau sekarang sih semacam perdana menteri begitu ya. Wa yu'ayyinu dhalika, dan hal itu terjadi, imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi, kata mereka, istri al-aziz ini menginginkan budaknya gitu, artinya anak kecil yang diasuhnya, aitu hawilu gulamaha an nafsihi, dia menggoda gulamnya kepada dirinya.
wa tad'uhu ila nafsiha, dan mengajak untuk dirinya. Qad syaqqat saghafaha hubba, sungguh ia telah tertimpa cinta yang dalam. Jadi as-saghafu di sini para jamaah, kalau bahasa kita as-saghafu cinta sekonyong-konyong. Nah ini apa bahasa kita ya? Itu ya cinta sekonyong-konyong lah dia. Hah? Cinta buta. Nah ini pokoknya sampai sedalam-dalamnya. Kalau enggak itu enggak. Nah ini as-saghafu namanya. As-saghafu. Wa qala Abdurrahman an Ibnu Abbas, Dhahak dan Ibnu Abbas berkata, as-saghafu, wah kok hilang ini. As-saghafu yang disebut as-saghafu di sini yakni al-hubbu asyadid. Al-hubbul qatil. Ya. Al-hubbul qatil ini cinta yang mematikan. Cinta yang mematikan. Kalau bahasa kita apa ada bahasa begitu ya? Cinta yang mendalam gitu ya. Itu namanya as-saghafu. Sebentar. Jadi kemudian akhirnya Zulaikha kemudian memanggil mereka, mengundang mereka dalam pertemuan itu, karena Zulaikha merasa dilecehkan ya, merasa dilecehkan oleh mereka. Kemudian diundanglah para wanita itu dalam jamuan kerajaan. Lantas kemudian disediakan bagi mereka buah-buahan yang mana kemudian disediakan pada mereka apa? Pisau-pisau, ya. Pisau-pisau yang tajam, sampai kemudian setelah mereka siap untuk memakan buah-buahan yang disediakan itu, maka kemudian Nabi Yusuf oleh Zulaikha disuruh keluar menemui mereka. Setelah mereka melihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, akbarnahu waqatta'na aydiyahunna, mereka kemudian takjub, kagum dengan ketampanannya. Ya. Sambil apa? Waqatta'na aydiyahunna. Mereka sambil memutus tangan-tangan mereka. Jadi jari-jarinya diiris oleh mereka dan tidak terasa. Sampai menjadi runcing, ya, sampai menjadi runcing jari-jarinya berjatuhan dan mereka tidak merasakan hal itu. Nah, kemudian setelah mereka tahu tentang siapa sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salam, lantas kemudian Zulaikha menyuruh kepada Nabi Yusuf agar berbalik arah, agar berbalik arah, yakni membelakangi mereka. Kemudian mereka juga melihat ketampanan Nabi Yusuf dari sisi belakang. Mereka kembali lagi
memutus tangan-tangan mereka. Nah ini, ini yang terjadi. Nah kemudian saat itulah Zulaikha mendapatkan kesempatan untuk mengumpat balik kepada mereka bahwasanya inilah orang yang menyebabkan aku mencintainya dan yang menyebabkan kalian mencaci maki aku karenanya. Ini. Kemudian berikutnya yakni falamma sami'at bimakrihinna Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma sami'at bimakrihinna, maka tatkala Zulaikha mendengarkan makar mereka, yakni para wanita Madinah ini, arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an. Lalu mereka diundang dan disediakan tempat-tempat duduk bagi mereka. Kemudian disediakan intinya, jadi bahwasanya kemudian mereka datang dan mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana sebenarnya yang menyebabkan istri Al-Aziz sampai menjadi menyukainya. Nah ini, sampai mencintai sedalam-dalamnya. Maka kemudian mereka merasakan sendiri bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Walhasil para jamaah, Nabi Yusuf itu sangat tampan. Bahkan pada riwayat berikut ini dikatakan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kana qad utiya syatrul hasani, adalah Nabi Yusuf diberi oleh Allah separuh daripada kebaikan, yakni kebaikan dunia ini. Kama thabata dzalika fil haditsis sahih fil haditsil Isra, sebagaimana telah sahih hal itu dalam hadis Al Isra, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Yusuf alaihi salam, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam fis sama'i tsalitsah, berada di langit yang ketiga. Qala, Nabi mengatakan, fa idzan huwa qad utiya syatrul hasani, ternyata dia, yakni Nabi Yusuf, telah diberi oleh Allah separuh kebaikan, separuh keeloan begitu. Kemudian waqala Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah berkata, an Thabit an Anasin, dari Anas, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiya Yusufu wa ummuhu syatrul hasani, Yusuf dan ibunya diberi oleh Allah separuh keeloan, separuh dunia maksudnya. Jadi ibunya juga sangat cantik. Wa qala Sufyan ats-Tsauri,
Sufyan al-Thawri berkata, an Abi Ishaq, an Abil Ahwas, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata, u'tiya Yusufu wa ummuhu thuluthul hasan. Menurut Abdullah bin Mas'ud, bahwa Yusuf dan ibunya diberi oleh Allah thuluthul hasan, sepertiga kebaikan atau keeloan. Ini menurut riwayat apa namanya Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Ishaq, dan Ishaq berkata, an Abil Ahwas, dari Abil Ahwas, an Abdullah, dari Abdullah qala, berkata, kana wajhu Yusuf, adalah wajahnya Yusuf, mithlul barqi, seperti kilat. Masya Allah ya, seperti apa kira-kira ya, mithlul barqi itu seperti kilat. Wa kanal mar'atu idza atat lihajatin, dan adalah wanita di saat itu apabila datang kepadanya untuk suatu keperluan, datang kepada Nabi Yusuf dalam rangka untuk suatu keperluan, ghatta wajhahu, menutupi wajahnya, makhafatan antaftatinna, karena takut terfitnah bihi dengannya. Jadi kalau ada orang wanita-wanita misalnya datang ke kerajaan ya, memerlukan sesuatu kepada Nabi Yusuf, wajah mereka ditutup karena takut terfitnah. Ya, takut kepincut bahasa kita. Atau bahasa lain apa? Takut apa? Tertarik. Ini. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Warawa Al-Hasan Al-Basri mursalan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, u'tiya Yusufu wa ummuhu, Yusuf dan ibunya diberi oleh Allah, thuluthu hasani ahli dunia, sepertiga keeloan ahli dunia. Wa u'tiyan nasus ath-thuluthain, adapun manusia pada umumnya diberi 2/3. Auqala, atau berkata, u'tiya Yusufu wa ummuhu ath-thuluthain, telah diberi Yusuf dan ibunya 2/3, wan nasu ath-thuluthu, sedangkan manusia pada umumnya sepertiganya. Nah, begitu para jamaah, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang keeloan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan dalam riwayat berikutnya dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu ketampanannya mencapai separuh ketampanan Nabi Adam. Ini dalam riwayat Imam Abul Qasim As-Suhaili. Ya, jadi Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, ala akmali suratin wa ahsaniha, di atas bentuk yang paling sempurna dan yang paling elok. Walam yakun fi dzurriyyati man yuwazihi fi jamalihi, tidak ada dari keturunannya yang apa namanya serupa, yang serupa dengan Nabi Adam dalam ketampanan. Wa kana Yusufu qad atta qad utiya syatra husnihi, sementara Nabi Yusuf telah diberi oleh Allah separuhnya. Nah, ini ketampanan Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi ketampanan Nabi Yusuf mencapai separuh keeloan dunia, sehingga menyebabkan istri Al-Aziz benar-benar sawafaha hubba, menimpa dirinya cinta yang mematikan ya, dan bahkan sampai menjadikan para wanita-wanita di kota itu tidak sadar ketika melihat wajahnya yang tampan, memutus tangannya dan tidak terasa. Dan ini sungguh suatu ketika para jamaah, yang namanya keeloan itu bisa menjadikan kita lupa daratan. Nah, ini yang pelajaran yang kita ambil terakhir, bahwasanya kita harus hati-hati terhadap yang namanya ketampanan, keeloan atau penampilan yang menarik, karena terkadang membuat kita terlena, membuat kita akhirnya jatuh kepada keterpurukan.
Maka dengan pelajaran yang kita terima dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa dijaga dari kelalaian demi kelalaian. Karena hidup di dunia ini para jamaah banyak tantangan, ya, banyak tantangan. Sementara tugas pokok kita adalah, yaitu tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tujuan ibadah kita kepada Allah benar-benar berjalan dengan sukses tanpa ada rintangan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Seusai dengan selesainya waktu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.